Setelah melalui proses penilaian cukup lama, Kota Tarakan akhirnya meraih penghargaan kota layak anak pertama yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menjelaskan dirinya mengapresiasi raihan penghargaan kota layak anak pertama yang diraih Kota Tarakan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya dilakukan lintas sektor bahkan menggandeng pihak perusahaan dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota layak anak. Adapun untuk mendapatkan penghargaan tersebut dirinya nilai tidak mudah, karena ada banyak indikator yang dijadikan bahan penilaian, di mana indikator tersebut berkaitan dengan anak. Mulai dari kebutuhan, fasilitas, dan lain-lain, termasuk dukungan peraturan-peraturan terhadap anak. Kedepan dirinya berupaya meningkatkan raihan penghargaan kota layak anak karena masih ada tingkatan lain untuk kota layak anak. Mulai dari Pratama, Madya Utama, Nindya, dan nantinya akan menjadi kota layak anak. Fasilitas yang disiapkan untuk layak anak, penanganan masalah anak dan sebagainya itu termasuk misalnya ya tadi beberapa fasilitas yang berpihak pada anak, apakah itu sekolah, di bidang kesehatan, di bidang yang lain seperti itu juga. Jadi sebenarnya itu penilaian banyak sekali sih indikator itu. Pertama kita dapat. Ada. Ya nanti kan Pratama, Madya Utama, Nindya. Baru nanti kailah kota layak. Janu Riansah melaporkan.